Oke, inilah dia tetesan manggar aren 20 liter. Halo, selamat sore teman-teman dimanapun berada. Semoga teman-teman sehat semua. Hari ini kita akan melakukan pemukulan manggar aren. Kita pilih yang agak besar seperti ini, yang kecil untuk manggar yang kecil, dan sedang untuk manggar yang sedang. Oke teman-teman, ikuti terus. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di atas pohon aren, dan inilah manggar yang akan kita lakukan pemukulan teman-teman. Manggarnya besar. Sebelum kita melakukan pemukulan, alangkah baiknya kita lakukan pengayunan terlebih dahulu, teman-teman. Pengayunan bisa dilakukan sebanyak 50 kali atau lebih. Ya, setelah kita melakukan pengayunan, selanjutnya melakukan pemukulan. Kita pukul secara merata ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lakukan pemukulan secara merata mengelilingi manggar aren kita. Oke teman-teman, kita pukul hingga ke ujung manggar ya teman-teman. Pemukulannya kita lakukan harus merata. Setelah kita sampai di ujung manggar aren, kita lakukan pemukulannya. Kita ulangi lagi pemukulannya sampai ke bawah teman. Setelah kita melakukan pemukulan, kita kembali lakukan pengayunan lagi. Pengayunan bisa diayun dari samping dan bisa dari atas. Caranya dari atas adalah menarik tali pengikat manggar aren ini. Oke teman-teman, inilah dia penampakan manggar perawan kita. Ini sudah ada sekitar 8 kali pemukulan teman-teman. Inilah dia manggar 8 kali pemukulan. Dan ini manggar sudah pecah sekitar 40% ya. Sudah pecah sekitar 40%. Dan kemarin kita sudah mengecek air niranya dari sini. Ini adalah bekas pemotongan ranting manggar yang kita potong kemarin untuk ngecek air niranya.
Oke, sebelum kita lakukan pemotongan, kita ayun dulu terlebih dahulu. Ayunan itu bisa dilakukan 50 kali atau lebih. Ya, kita sudah selesai melakukan pengayunan. Selanjutnya, kita susul dengan melakukan pemukulan. Seperti biasa, kita lakukan pemukulan dari batang aren ke pangkal hingga ke ujung manggarnya, teman-teman. Setelah itu, bisa kita potong. Ya, kita sudah selesai melakukan pengayunan dan pemukulan. Kita lanjut dengan pemotongan. Ini pisau yang kita gunakan untuk memotong, teman-teman. Inilah dia penampakannya setelah kita potong ya. Manggarnya sepertinya sudah cukup untuk pembal-balannya. Tetesannya kita tidak tahu ya. Oh, ini dia tetesannya, teman-teman. Oke, kita tutupi pakai ini, teman-teman. Oke, ini adalah sagu ya, teman-teman. Sagu dari manggar yang sudah disadap. Jadi kita akan tempelkan. Oke, ini manggarnya sengaja kita tutupi agar manggarnya ini tidak diganggu oleh serangga ya, teman-teman. Besok kita akan lanjut lagi pengecekannya seperti apa. Ikuti terus perkembangan dari manggar kita. Ya, teman-teman semua. Ini adalah penampakan manggar aren yang kita potong kemarin. Itu masih ada di bawah bunganya ya. Oke, teman-teman. Inilah dia manggar yang akan kita iris. Kita lihat dulu. Ini dia sudah mengeluarkan sagu ya. Ini sagunya, ini daun untuk menutupi. Oke, kita akan ambil ini dulu. Oke, langsung saja kita iris ya. Ini adalah tuhil yang kita gunakan untuk mengiris.
Ini dia teman-teman, setelah kita iris, kemudian kita akan tutup menggunakan ini dia. Yang kita iris tadi harus kita tutupi lagi menggunakan sagu yang menempel di manggarnya teman-teman. Sagu ini, dan kita akan menutupi menggunakan ini. Ini adalah sagu dari manggarnya tadi. Ini akan kita tempelkan ke sini agar manggarnya tetap lembab. Ah, seperti ini. Oke. Inilah dia tetesan dari manggar kita tadi. Tetesannya cukup deras dan kita akan tampung menggunakan jeriken isi 10 liter. Oke. Oke teman-teman, kita iris dulu ya. Oke, kita lihat dulu. Inilah dia setelah kita iris teman-teman. Dan itu dia tetesannya. Selanjutnya kita akan menutupnya dengan daun ini. Oke teman-teman, ini dia setelah kita lakukan pengirisan ya, dan itulah tetesannya teman-teman. Oke, kita akan tutup dengan ini daun. Oke, inilah dia tetesan manggar aren 20 liter. Ini tetesannya besar-besar ya, teman-teman. Ini airnya segar sekali. Kita sangat bersyukur. Jadi, sekianlah dulu video dari kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.